Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Spesial hari ini saya akan bikin lidah kucing. Tonton videonya sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Untuk bahannya 300 gram butter, 250 gram gula halus, 2 sendok teh garam hingga putih pucat. Nanti baru dimasukkan putih telurnya ya. Nah, setelah putih pucat seperti ini, masukkan putih telurnya, masukkan secara bertahap. Untuk putih telurnya, saya menggunakan sekitar 100 ml atau 4 butir putih telur ya. Ini dimixer selama kurang lebih 5-7 menit. Yang terakhir, masukkan tepung terigu. Untuk tepung terigunya, saya menggunakan terigu protein rendah. Untuk tepung terigunya, 300 gram. Ini diaduk asal rata saja ya. Nah, kalau sudah seperti ini, pindahkan ke dalam plastik segitiga agar lebih mudah untuk membentuknya ya. Kalian bisa menggunakan loyang yang khusus untuk lidah kucing atau tidak perlu menggunakan loyang khusus juga bisa ya. Nah, ini ya, menjadi 2 plastik. Ini siap dicetak ya. Siapkan loyang. Ini saya tidak menggunakan cetakan, jadi asal seperti ini. Lakukan hingga semuanya adonan habis ya. Lalu di oven selama 25-30 menit dengan suhu oven 150 derajat Celcius atau sesuai oven masing-masing ya. Nah, ini ya, setelah semuanya sudah selesai di oven, bentuknya seperti ini. Ini tidak menggunakan cetakan ya. Nah, ini tadi yang pertama, kecil-kecil seperti ini. Lalu yang kedua,
besar-besar seperti ini. Jadi sesuai selera ya. Sangat simpel sekali kan? Selamat mencoba dan terima kasih. See you next time. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih.